Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama aku di sini Rispa Vlog Konten Sagalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku posisinya berada di Mongkok ya. Aku sebenarnya nggak libur, cuman aku disuruh beli sesuatu sama Mbah Kakung aku ya. Mongkok padat banget, banyak banget yang libur di sini. Sampai kalau ibaratnya kita mau kentut juga susah gitu. Karena banyak orang banget. Tapi sebenarnya aku nggak suka situasi kayak gini, banyak orang. Aku sukanya situasinya yang nggak banyak orang, apalagi lagi corona kayak gini. Lihat sampai sana penuh banget orang. Aku sekarang mau beli barang dulu. Aku mau naik lift saja ya. Wah, cenai. Aku mau naik lift dulu, tapi biarin dulu aja lah, nanti aja dulu ya. Nah, dari sini sesak banget, banyak banget orang ya. Wah, aku sebenarnya kalau libur nggak begitu suka sih yang kayak begini. Nunggu lift dulu. Oke, liftnya udah ada. Kita akan masuk. Sebenarnya tadi aku antrinya yang depannya, tapi kenapa aku kayak seret-seret jadi yang belakang deh sekarang aku antrinya. Tidak apa-apa, orang sabar disayang Tuhan katanya. Oke, kita masuk dulu. Oke, sekarang kita akan keluar. Kalau di sini sistemnya sensor ya, nggak usah ditekan pakai jari, jadi cuma diginiin. Nah, ke sistem sensor ya, enak banget. Nah, kita keluar sekarang. Aku sekarang tepatnya di Mongkok exit A1 ya. Wah, di sini juga banyak banget orang. Banyak banget orang. Karena memang tepatan hari ini adalah hari Minggu ya, jadi banyak banget teman-teman kita yang lagi pada liburan di sini. Tapi saya nggak pernah menyangka di sini tuh sebanyak kayak gini ya hari Minggu. Soalnya dulu-dulu nggak seperti begini sih hari Minggu. Oke. Karena hari ini saya lagi mau beli barang dulu, saya akan beli barang dulu ya. Sebelum saya juga nyuri-nyuri waktu nongkrong dulu. Oke, kita langsung ke tempatnya dulu ya. Oke, kita nyebrang. Ini beli barangnya agak sedikit lumayan jauh ya buat jalannya, jadi ya begitulah, menguras tenaga sedikit gitu. Kita jalan sini. Ini ada dua jalan, bisa nanti jalan lewat. Sebentar ya, saya tunjukin nanti. Nah, ini jika kalian mau beli, beli apa aja gitu, bukan buat toilet. Aku sekarang jarang libur ya. Jadi cuman menghela nafas. Nggak apa-apa, nyari duit. Ini cuacanya kayaknya mau hujan. Ah, bukan mau hujan, ini sudah ada rintik-rintik hujan ya. Oh my god. Udah ada rintik-rintik hujan, saudara-saudara. Ini dilihat karena di sini tidak ada yang namanya lampu merah. Jadi lihat kanan dan kiri, kalau misalnya ada mobil berhenti, kalau nggak ada mobil ya jalan. Jangan ada mobil jalan, nggak ada mobil berhenti. Iya, kayak begitu. Nah, ini kita masuk ke pasarnya sini ya. Ini biasanya tempat Mbah Kakung aku beli pakaian di sini. Malum kalau mbah-mbah kayak gitu. Masuk sini. Oke. Aku tuh disuruh beli bacang ya. Kalau bahasa Indonesianya bacang. Kalau di sini namanya cung. Itu untuk nanti dia itu sembahyangan ya. Aku nggak tahu ada sembahyangan apa. Nah, di sini pun harus hati-hati, lihat kanan dan kiri karena tidak ada lampu merah dan kuning setelah hijau. Nah, ke tempatnya itu bisa melalui jalan sini ya, bisa lewat jalan sini. Cuman kalau jalan sini kan ini pasar. Aku takutnya itu banyak orang ya. Nah, bisa juga jalan sini. Jadi kalau jalan sini nggak banyak orang ya.
aku mau cari jalan sini dulu untuk perginya ke sana. Kalau misalnya nanti pulangnya mungkin aku lewat jalan sana. Jadi bisa ditunjukin seperti apa pasar yang berada di Mongkok ini. Oke, sekarang kita jalan sini dulu ya. Suasana di sini nggak begitu rame, tapi tadi waktu di stasiunnya ramai banget ya. Karena biasa, biasanya di Mongkok, Sim Cha Coy itu biasanya ini ya, adalah tempat pertemuan mereka yang kayak jualan online kayak gitu sama pembelinya. Dan juga ya entah pertemuan apa lagi ya, di sana itu biasanya banyak banget yang liburan ya. Dan liburan itu di dalam MTR. Makanya orang Hongkong tuh rariut gitu ya. Gak boleh liburan di dalam MTR juga. Ngarareel gitu. Lalu liburan di dinya. Oke. Nah, di sini ada yang jualan ikan asin juga ya, pemirsa. Tapi ini dia mah rada maranahal gitu, lauk asinna. Nah, saya di sini ya nunggu nyebrang dulu karena tokonya itu yang belah sana. Oke, tunggu nyebrang dulu. Maju. Ini harus cepet-cepet, soalnya apa ya, lampunya itu nggak lama gitu. Ini aja sudah kirilik, 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 itu artinya mau pergantian lampu lagi. Nah, ini tempat aku mau belinya itu jalan lorong sini ya. Dan di sini ya ada pasar yang pasar apa ya, yang kayak jual-jual baju lah kayak gitu. Aku mau jalan mana ya? Mungkin jalan sini aja ya. Jalan sini aja lah. Kayaknya nggak banyak orang kalau belah sini. Nah, nanti aku tinggal motong jalan aja. Nah, ini tempat beli-beli-beli pakaian ya. Jadi, oh di sini juga ada yang buat beli buah kayak gitu ya. Katanya sih kalau di Mongkok ini di belah sininya itu ya pasar buahnya itu murah-murah. Nah, ini itu yang jualan babi di sana juga ada. Oh my god. Sebentar. Yang aku mau beli mana tokonya? Oh, ini dia. Tokonya ini ya. Sebentar aku mau cari dulu catatannya tadi. Saya disuruh beli apa ya, sebentar ya. Ini tokonya ya. Di toko ini banyak sekali makanan-makanan khas Cina ya. Dan saya sekarang disuruh beli bakcang ya. Gak tahu ada gak tahu enggak. Mudah-mudahan ada ya. Tadi katanya kata si yang jualannya ada katanya ya. Sebentar lagi ditunggu lagi mau diambil dulu. Enggan yuk nggak hal itu lah. Suruh nungguin dulu. Nah, ini suruh beli yang kayak gini ya. Sapko. Kauko? Halo. Engkau kauko ah? Iga kauko. Oh, lika kauko. Engkau sapko ah? Hai. Oh. Ama. Kei jin ah. Oh. Ah, udah selesai ya beli si bacangnya. Sekarang aku disuruh nyari buah ya sama si Mbah Kakung ini. Oh, sungguh merepotkan. Tapi nggak apa-apa sih, sebenarnya aku seneng juga. Coba aku cari kembali sini ya.
heaven just knows what it wants. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart. Di sini nggak ada ya yang aku cari buahnya. Sekarang aku mau balik aja, pulang ke belah sana ya. Siapa tahu nanti di pasar yang satu lagi ada ya. Jadi aku sekarang tolak balik pulang ya. Oke, ini aku lagi menuju pasar tradisional yang berada di Mongkok yang satu lagi ya. Aku masih mencari buah yang Simbah Kakung suruh nih. Sekalian kan tadi saya sudah bilang saya mau nunjukin ya pasarnya yang tadi itu. Oh my god, pasarnya penuh sesak manusia. Kalau padat orang kayak gini, banyak orang kayak gini harus hati-hati ya. Jadi kayak dompet, kayak handphone itu harus hati-hati ya. Sampai ujungnya juga nggak nemu. Maksudnya kalau yang aku lihat-lihat sih buah yang buah aku mau itu jelek di sini. Jadi sekarang aku mau pulang aja ya teman-teman ya. Sekarang aku mau pulang lagi menuju ke MTR. Oke, sekarang saya menuju jalan pulang ya. Dan untuk hari ini mungkin segini dulu aja video dari aku ya. Dan terima kasih, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Wassalam, bye bye, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.